orang sering beranggapan bahwa dengan bahagia itu ketika punya banyak harta. Atau saya orang juga beranggapan, apakah bahagia ketika dia memiliki jabatan atau kedudukan tinggi? Atau justru kamu bahagia ketika memiliki suami yang ganteng atau istri yang cantik? Bahagia gak? Coba bayangkan, ketika isanya bahagia, banyak deretan artis-artis gitu, ataupun tetangga kita, bahkan yang mereka berkelimpahan harta, punya istri yang cantik atau suami yang ganteng, justru rumah tangganya kacau balau. Bahkan ada yang mengalami KDRT, bahkan juga ada yang mengalami pembunuhan di antara suami dan istri tersebut. Nah, berarti apa? Menunjukkan apakah mereka betul-betul bahagia gitu. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu tidak terletak pada harta, kemudian jabatan maupun suami ataupun istri yang dimiliki. Tapi apa? Ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Ketika kita taat pada Allah, maka kunci keridhaan kita menjalankan aktivitas itu ya hanya kepada Allah semata. Qona'ah, menerima, ridho terhadap keputusan yang Allah berikan buat diri kita. Kemudian kita istiqomah di jalan Allah, maka itulah bahagia sejatinya. Bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan, maupun terletak pada suami dan istri yang dimiliki. Sepakat? جد بالجواب مرحبا قد قلت.